menu Kimetsu coy. Gue pengen coba menu Kimetsu. Tanjiro jadi cover minum setelah membunuh para iblis. Ara-ara, assalamualaikum. Fatin wala de gozaru. Kembali lagi di konten mukbang di Jepang. Pantang pulang sebelum kenyang. Jadi di video kali ini gue pertama kali bikin konten di restorannya langsung ya. Biasanya gue kan bikinnya di apartemen gitu. Dan kali ini gue pertama kali bikin di luar, di tempatnya langsung. Alhamdulillah juga dibolehin. Dan kali ini gue di tempat yang namanya Sukiya. Sukiya ini kayak warteg bahari gitu lah ya kalau di Indonesia. Soalnya di mana-mana tuh ada. Nah, kenapa gue pengen di sini? Karena ini hari Minggu dan gue kebetulan setiap hari Minggu itu gue pengennya makan banyak, terus juga daging yang enak-enak. Terus yang terakhir tuh di sini ada apa namanya? Menu Kimetsu coy. Gue pengen coba menu Kimetsu. Gue cuma ngeliat pelanggan doang di luar kan, dan sekarang gue pengen coba makan. Kita langsung pesen aja dulu coy. Jadi di sini pesennya itu pakai tap gitu ya coy. Ya, di Indonesia udah ada yang pakai kayak gini belum sih? Gue pertama kali itu baru nyobain juga di Jepang. Kalau misalkan kalian gak bisa bahasa Jepang ya, gak usah sosokan bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Ya, order. Nah, ini nih menu Kimetsu, gue mau coba ini. Gue gak tahu rasanya kayak apa sih ya Ken. Nah, di sini rata-rata daging ya. Jadi kalau misalkan kalian di Indonesia pernah makan Yoshinoya tuh kayak Yoshinoya. Nah, kita lihat menu. Isinya apa aja nih? Seafood, beef curry, pork curry. Di sini rata-rata karinya babi ya. Gyudon. Nah, ini gyudon nih. Pork rice bowl. Tanjiro char grilled rice. Apa ini tanjiro? Chicken coy. Tanjiro-tanjiroan. Dapat apa nih? Gak tau, minuman. Minuman sama apa, kartu apa ya? Pesen aja. Harganya 750 yen coy. Medium nih, M-nya medium 750 yen. Nah, ini kalau misalkan mau di up, mau digedein gitu. Ini nasi sama beefnya dinaikin jadi 1,5 kalinya. Dan harganya jadi 900 coy. Nah, ini terus pakai miso, pakai salad, pakai telur. Kisuki-kisuki set ya kan. Nah, enak yang mana ya? Kayaknya ini sih. Kita cobain ini ada sayurannya, ada telurnya, ada misonya, sopnya. Sarden bowl. Nah, ini telurnya telur mentah ya. Terus kalau yang ini kayak apa nih, telur putih boiled tuh direbus ya. Telur rebus ini direbus dikit kayaknya. Enakan yang ini yang mentah. Kalau yang ini nih lebih dikit, 1,5 beef tapi nasinya lebih banyak gitu. Nasinya lebih dikit, dagingnya lebih banyak gitu. Kalau yang ini kayaknya dua-duanya seimbang gitu. Daging apa ya? Kayak daging aja lah biar bisa makan banyak kita hari ini. Oh, yang mega gue pernah nyobain, yang mega ini sampai gumoh ya. Gokil. Pesan lagi gak ya? Pesan lah. Tapi rata-rata sini karinya babi sih. Apa makan itu dulu ya? Ntar kayak kemarin makan mie lagi. Sampai gumoh. Pesanan kita Tanjiro Char. Tanjiro menu. Tanjiro dengan rice bowl sama gyudon which is Demon Slayer combo. Anjay, Demon Slayer combo. 2.000 coy. Order. Thank you for your order. Nah, yang enak makan dari sini itu udah disediain ini coy. Teh olong. Yang bukan teh olong, teh ocha. Teh ocha. Sebelum makan jangan lupa bismillah. Ini tuh gratis ya, tanpa bayar. Kalau misalkan mau mukbang juga boleh. Mukbang minum sepuasnya ya.
Nah ini kalau udah dipakai dibalikin lagi ke tempatnya dan dia langsung ngecas coy. Jadi dia ngecasnya kayak bluetooth tapi ini ngecasnya kayak gini pakai magnet dia langsung. Mereknya Huawei. Ya Allah, Huawei. Asia Huawei. Bapak ibu ya, sekarang kita tunggu makanan. Makanan sudah sampai coy. Ini yang Tanjiro, chicken Tanjiro. Ini yang cheese, gyudon cheese ya, kejunya. Mantap coy. Ini telurnya kita mecahin sendiri ntar. Dan di sana ada sayuran, terus juga ada miso pakai bakso. Dapat apa nih? Kayak rumput laut ya. Rumput laut yang terakhir dapat. Kartu coy. Kartu Kimetsu. Ini harganya 700 yen. Kalau ini kan beli ginian doang 700 yen, coy, 100 ribu coy. Sebiji, astagfirullah. Ntar terakhir kita buka ya. Bentar kita makan dulu. Pertama-tama kita coba makan gyudonnya dulu ya bapak ibu ya. Gyudon, gyudon kejunya tuh. Which is melted banget sih. Bismillah. Kok beda ya sama dagingnya tuh beda kalau misalnya sama Yoshinoya tuh kelihatan beda. Gue tahu banget, gue paham banget dagingnya Yoshinoya tuh kayak apa. Dagingnya tuh kayak lebih tipis-tipis ya dia. Bismillah. Enak banget mbak ya. Dagingnya tuh berasa banget. Asin, manis dikit. Tapi lebih berasa gitu rasa dagingnya. Gak hilang gitu rasa dagingnya. Enak banget kejunya nih. Kejunya tuh juga melted banget ya. Sekarang kita cobain pakai kejunya. Daging campur keju. Tadi dagingnya doang. Sekarang daging campur kejunya. Ya Allah. Ya Allah, gak profesional ini makan sedikitnya. Mohon maaf, saya biasa pakai sendok. Pakai keju ya coba. Seleksi ya Mi. Ini fokusnya hilang nih. Gak ada obat. Enak banget, gak ada obat. Gue tuh suka keju ya. Apalagi yang kayak melted-melted gini. Kejunya tuh cepet banget hilang di mulut gitu. Gak sabar, gak sekarang kita makan, oke? Bismillah. Dagingnya juga karena tipis ya, jadi gampang dimakan gitu. Enak. Tapi kita harus bereksperimen. Gak boleh cuma makan itu doang. Kita pakai telur ya. Telurnya telur putih ya. Mungkin telur kampung ini. Telur putih biasa gitu. Tapi ini jangan ditiru di Indonesia. Karena di Indonesia telurnya itu kalau makan mentah kayaknya berbahaya. Tapi kalau misalnya baru keluar gitu, di Jepang itu telur ada expired coy. Gak bisa sembarangan. Kayak ada maksimal konsumsi waktunya gitu. Jadi jangan tiru. Mungkin ya lebih baik kalau misalkan mau tiru pakai telur yang bener lah gitu. Telur di supermarket gitu. Soalnya kalau di warung ya paham sendiri. Kadang-kadang di warung yang busuk aja tuh dikasih coy. Iya. Bukannya ya biasa.
wow. Oh my lord. Oh Allah, fail again. Hancur. Tisu. Sok-sok mau ngasih liat. Ya Allah, ini putih telurnya sampai masuk sini. Biaduk, aduh. Sampai hancur, tumpah. Terus dimasukin ke dalam judon yang tadi, coy. Itu kalau misalkan dimakan biasa doang, manis gitu rasanya. Nggak amis, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Gua awalnya juga enak gitu makan telur-telur kayak gini. Tapi pas di Jepang udah terbiasa, mungkin telurnya karena beda ya. Rasanya manis gitu, enak. Cobain deh. Ya tumpah. Kita tumpah lagi. Terus kita aduk aja. Aduk telurnya. Aduh, harus punya asisten nih sebenarnya. Asisten gak ya buat asisten sotoyan. Kita aduk tuh. Jadi kayak campur sama telur gitu ya. Aduk. Jadi kayak gini, coy. Ada kayak telur-telur gitu. Mungkin buat beberapa orang ini menjijikan ya, tapi buat gua ini enak sih. Mungkin kalau dilihat doang ya, ya nggak ada yang tahu lah enak apa enggak. Tapi kalau dimakan enak, coy. Nah, kita makan lagi. Gyudon with telur. Let's go. Mau terlalu obat terus campur obat sama telur. Melted banget, campur keju, campur telur ya kan. Karena emang sehari-hari kalau tempat kerja juga pakai sendok. Orang-orang Vietnam temen gue juga pakai sendok karena udah sumpit. Jarang ya pakai sumpit. Sendok terbaik. Tapi paling terbaik itu tangan sih. Bersih jalan. Ronde. Eh, dapet minuman apa nih? Kayak air putih. Tanjiro, coy. Tanjiro jadi cover minum setelah membunuh para iblis. Ada tulisannya Sukiya X Kimetsu di atas. Mizu no koko, Ichi no kata, bajat. Wibu banget tuh. Kita cobain minumnya. Rasanya kayak apa ya kan? Kayak air putih sih kalau dilihat di luar. Ini jelly, di atas jadi jelly. Enak loh jelly-nya. Lihat tuh. Gak tumpah. Gak turun sama sekali, harus disedot-sedot. Manis gitu, tapi manis nggak terlalu manis gitu, enak. Mungkin ini buat ntar terakhir kali ya, buat terakhiran itu manis aja. Dessert, sotoy banget tuh dessert. Ya juga makan es krim pakai nasi gitu. Lanjut makan salad aja. Saladnya ini ya segini doang. Harganya berapa tadi? 100 yen ya. 13.000. Astagfirullah, 13.000.
udah bisa beli daun singkong, sayur singkong di nasi padang tuh udah dapet satu kotak tuh buat bungkus. Kita cobain deh. Jadi ada wortel, ada ya salad macam-macam tuh. Acar, kayak acar gitu, kayak ada asin-asinnya tapi nggak terlalu asin, cuma dingin dia. Oke. Pokoknya ini ada bakso ya, bakso salmon. Ada bakso salmon, bakso salmon. Ini kayak nggak bulat gitu. Nih, kita coba ya rasanya. Cepet banget, kencur coba. Langsung hilang nih mulutnya. Asin. Ada lada dikit deh. Mungkin enak nih. Wah. Bisa dibilang ini bakso terenak yang pernah gue makan di Jepang. Di Jepang tuh nama bakso tuh danggo ya, niku danggo. Niku danggo, 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 danggo. Enak banget sih ini. Mungkin ini campur sama makan nasi ya. Tapi kita coba supnya ya, isonya. Enak coy. Tapi mungkin buat kalian yang baru pertama kali makan, minum, makan miso mungkin rasanya aneh. Soalnya ini tuh jauh beda sama sop yang ada di Indonesia. Ini rasanya asin. Tapi miso ini kayak cukup gitu, nggak terlalu asin. Terus apa ya? Rasanya gurih sih. Enak, pakai nasi enak. Tapi kalau diaduk sama daun singkong, sop singkong, kalah. Mungkin mulut kita udah terbiasa sama singkong kan, ganja singkong. Ini ada biasa bayamnya. Lanjut ke sebelah. Ini mungkin belakangan. Ronde 3. Tanjiro. Menu Tanjiro. Ada daun bawang, ada apa nih? Ayamnya ya. Ayamnya, terus ada mayonesnya. Wow, mayonesnya, terus ada kayak apa nih? Temi-temi nih. Aduh. Rumput laut, daun bawang ya. Ini dagingnya asik sih. Dilihat dari teksturnya aja, asik coy. Aduh. Udah makan. Kita coba ya. Ronde 2. Ronde 2 atau ronde 3 nih? Ronde 2 lah. Lihat dulu. Kita coba ya. Santapan pertama nih dari ini. Pakai mayones. Kita coba di sebelah. Enak banget. Ayamnya dibakar coy. Tunggu. Ya Allah. Pakai kecap ini. Dibakar pakai kecap manis. Ayamnya jadi manis gitu. Terus ada mayonesnya jadi kayak melted gitu di mulutnya. Enak banget ini. Dibandingin gyudon tadi, enak hari ini.
tapi nggak tahu ya nasinya. Yeah. Nasinya terlalu lembek, ini kayak ketan ya dia. Nasinya bilang belum jadi, nasi ketan. Tahu nggak? Ya, nasi kering juga. Kalau nasi makan yang tadi deh, yang udon kayaknya ya. Kalau ini rasanya hambar gitu. Kayak lebih keras sih. Gue suka yang lembek-lembek ya, mohon maaf ya. Udah tua. Tapi enak, tambun lagi. Daging ayamnya sudah enak banget. Campur sayur lah. そうなんですか? それは痛ましい. 助けてあげます. 仲良くしましょう. Gue lihat tadi mungkin itu ayamnya kayak ayam apa ya? Dia pernah makan. Kayak sate ayam enggak. Tapi kalau dibilang lebih enak dari sate ayam juga kayaknya beda ya. Tingkat kering itu beda, ini masih basah nih. Enggak kuat tadi. Cari kenyang gimana ya? Pengen jual judul. Juga. ソフトにだ。なさい。あ、おい、やっぱ。はい、ありがとう。はい、失礼します。はい。はい、失礼します。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここ置いてきますね。あ、こっちで。はい。ありがとう。はい、じゃあ。 lebih berasa ya. Apa tadi karena ada es batunya, terus es batunya cair. Jadi kayak tawar banget. Rasa banget teh matcha. Matcha Jepang gratis coy, di Indonesia berapa? Mungkin kalau di Indonesia teh tawar. Terus kan campurin dengan apa namanya? Lupa dulu namanya. Ah, mau buat lauk ya. Coba ya rumput lautnya. Rasanya gak terlalu dengot deh. Kayak apa sih rumput laut yang ada di Indomaret Alfamart itu kan rasanya nyengat banget. Ini lebih adem gitu. Gak terlalu berasa rasa rumput laut. Tapi gurih sih, enak. Jadi sopianya itu buka 24 jam kan? Udah kayak warteg kan? Kalau mau makan malam-malam gitu gampang ya sih. Di setiap kota ada selawanya. Bahkan ini yang jatuhnya kota di ujungnya tetap ada. Cari-cari. Jangan lupa pesan yang ini nih.
ayamnya itu, ayam bakar tuh berasa banget, enak. Enak banget, enak banget, enak. Daging itu empuk banget ya. Nggak perlu kendala-kendala sama sekali. Enak banget. Ya guys, lanjut. Ini soal bakso. Saya betul. Bisa dipanggil rasanya bener aneh. Awal-awal gue juga gak terlalu suka, tapi sekarang kan udah kebiasaan kan di sop. Karena gue gak bisa bikin sop ya, jadi mau gak mau pakai miso sasetan atau apa gitu yang gampang ya. Jadi kebiasa lah. Miso tuh rasanya asin tuh, kayak gak ada micinnya sama sekali. Kita tuh para warga micin jadi rasa tersinggung gitu Pak. Kan cekukan belum suruh minum sama ayam. Hancurnya cepet banget. Ini gue rasa balita juga bisa makan ya. Di umut juga hancur kan. Tinggal dikunyah juga hancur lagi. Tapi mumpuknya juga. Las. Las bakso ya. Jadi cuma dapet 3 dan ini las. Kalau kulitnya hancur. Dan ini lah pada porsi kulit hari ini ya. Terima kasih telah menonton. Belum buka ini coy. Kimetsu coy, Kimetsu. Kita buka dapet apa kah? Ini udah mati coy. Ini udah mati. Aduh, dapet orang yang sudah mati. Hino koku, iji no kata. Ingu, aja keren ya. Ingu, dan Jepang ini renggong itu kayak orang banyak banget yang suka sama dia. Not for sale, padahal dia sendiri ngejual buat dia. Kocak ya, kocak. 100.000 ini coy, 700 yen. Made in Japan ya, not for sale. Di sini nggak ada tulisan Made in Japan not for sale. Jeli coy. Selama ini di Jepang tuh gak ada sesuatu yang nyeselin gitu. Kayak buka bungkus-bungkus gitu tuh gampang-gampang banget ya. Yang paling susah mungkin ini nih, selama gue setahun di Jepang paling susah gini. Kayak kita perlu effort ekstra gitu, cuma buat minum doang. Habis coy. Sudah habis nih. Oh ya, ini bill totalnya ya Bapak Ibu ya. Tolong bayarin saya 200.000 coy, mahal ya. 800 yen, terus sekitar 250.000 lah. Cuma ya oke lah, enggak bayar buat sampai kenyang ya. Alhamdulillah kenyang lah. Semoga bermanfaat ya. Ini sudah habis. Habis-habisnya Bapak Ibu ya.
segitu dulu video kali ini. Ya, overall enak lah. 1 sampai 10 mungkin gue review ini 8 karena emang enak. Yang paling enak tuh makanannya tadi yang ayamnya ini, terus yang kedua baksonya, yang ketiga ya tadi gyudon campur pakai telur, itu enak. Minumannya ini enak, cuma nyeselin. Jadi segitu aja mukbang di Jepang pada kali ini. Like kalau misalkan kalian suka, dislike kalau misalkan nggak suka nggak apa-apa. Kritik dan saran, gua sangat memerlukan itu, kritik dan saran buat konten ini karena ini masih konten baru ya. Gue juga masih banyak belum tahu tentang makan. Gue cuma tahu makan-makan doang. Gue pengen bikin angle-nya tuh yang kayak gini nih. Jadi kalian tuh bisa ngeliat makanan gua dan ngeliat gua, tapi karena lensa gua kecil lah. Maklumlah, saya masih low budget gitu. Jangan lupa support terus channel ini biar gua makin semangat. Terus juga kalau misalkan kalian pengen gua makan di tempat lain atau ada request-requestan gitu, silahkan. Biar tercoba gua buat itu kalau ada waktu ya kan. Segitu aja video kali ini, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.